capek banget pak. Pusing nih, benar-benar. Tapi keren lah, artis-artis Trinity semuanya. Nanti kan sampai dua. Laporkan langsung dari Purwakarta, acaranya Vivo. Launching Vivo, yang pasti banyak artis-artis Trinity, kita tungguin aja keseruannya. Ini artisnya bukan di belakang. Ini juga. Ini artisnya. MC. Master Copet. Di belakang kita ada yang rame foto-foto ya Mas itu. Kita enggak difoto-foto tuh lihat belakang. Nah, itu foto-foto belakang rame. Digerumutin ya kalau kita. Saya akan tertangkap buntutnya kalau masuk frame ini. Ini kita digerumutin laler, dia digerumutin PG. Oh. Standby teman-teman kameramen juga, kita langsung coba lihat sebagai cam. Kameranya di mana? Ini. Hai, enggak nemenin aja. Kok aja ya kan? Siapa Mas Anto? Yang apa? Mendondor Anda siapa? Oh enggak ya, kita tenang aja hari ini ya. Semua manajer kesayangan juga. Juaranya dia hari ini. Ini dong, pokoknya semua artis Trinity diserahkan kepada Ibu Mila. Silakan Ibu Talent. Tapi hari ini stres saya setiap pegang Trinity, tapi selalu menyenangkan akhirnya. Karena Anda tidak punya pilihan.
Karena kita yang paling fleksibel sebenarnya. Keluarnya sebentar lagi acaranya. Jadi kami harap untuk jalur VIP tolong steril. Vivo. Terima kasih. 15. 130. Artis. Dan juga the spirit of becoming the pioneer dengan dilahirkannya Vivo V50 yang memiliki 32 megapixel pop-up camera, AI triple camera, dan ultimate on-screen. Jadi penasaran nggak sama harganya? Ih, penasaran banget. Dan gue yakin juga ya, kalau misalnya Vivo fans di rumah itu pada penasaran juga, makanya jangan kemana-mana karena pada... Balik acara yang megah, behind the scene-nya di sini nih, yang tegang di monitoring, monitor semua, ini monitor dulu, ruang monitor. Setiap event TV Trans 7 itu ada orang yang sangat sibuk dan mondar-mandir. Ini dia orangnya. Hai. Aduh, cahayanya. Ya, sini dong, sini. Cahayanya enggak cocok. Enggak apa-apa. Rambutnya sudah lepek, sudah tidak. Jadi menurut lo dalam setiap event tuh apa sih yang bisa dipersiapkan dengan baik? Setiap event dari persiapannya, tempat standby artis itu paling penting. Venue-nya, pemilihan venue-nya tuh harus pas. Jadi jangan terlalu jauh ataupun terlalu dekat dengan warga, rumah warga. Jadi yang penting itu tempat umum dan bisa dijangkau banyak halayak ramai. Wah, halayak ramai. Berarti ya bahasa lo udah berapa tahun jadi talent? Cukup lah. Dalam setiap mengurus talent tuh yang paling ribet tuh soal apa biasanya? Jujur aja. Apa ya, bingung gue jawabnya. Macam-macam sih, ada yang memang kebutuhan artisnya itu sendiri berkaitan dengan riders biasanya. Hanya itu aja sih, kalau yang lainnya kayaknya. Nah, kalau ada yang ribet, tips lu ngapain nih? Biar lancar. Biasanya lu ngapain triknya? Biasanya dipersin aja. Dipersin aja. Sama lagi, satu lagi. Tips kalau orang yang lo hubungin nggak baca WA atau nggak balas, nggak telepon, lo ngapain? Biasanya berdoa. Udah pasrah aja gue biasanya. Udah pasrah aja deh, terserah. Biasanya kalau gue diem aja malah ngabarin balik biasanya. Yeah. Jadi yang paling menyenangkan dari pekerjaan lo sebagai talent itu ngapain? Banyak banget. Paling menyenangkan apa ya? Bingung gue, ketemu banyak orang baru lah ya, yang jelas gue suka sih ketemu sama orang baru dari berbagai kalangan, dari berbagai profesi, menurut gue itu menyenangkan. Itu sih yang paling menyenangkan. Kalau jodoh udah ketemu belum?
Orang baru kan banyak. Belum. Buat lo yang mau mencari jodoh, jago talent di bawah. Buat orang-orang label. Oh, gue kelihatan kurus ya di situ, bohong banget. Iya, thank you Mila. Thank you.